Tidak seorang pun di dunia ini kepengen dadi ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa. Tenan pancen bener, tidak seorang pun menginginkan bahwa di tengah-tengah hidupnya atau di akhir hidupnya atau di awal perjalanan hidupnya kui dadi ODGJ. Tapi sopo sing iso melawan tekanan dalam diri sendiri hingga dia depresi yang berkepanjangan, stres yang terus menerus, dalam keadaan tertekan, kesehatan mental jiwa terganggu. Tentu saja wong sing dalam keadaan seperti itu yo tidak berdaya, butuh bantuan pertolongan. Iki sing arep tak omongke, bahwa betapa pentingnya kita menjaga kesehatan mental kita dhewe. Dimulai dari hal-hal yang kecil, yo. Jogo mental sehatmu, jogo atimu, jogo rosomu. Nek sedih, ojo kebablasan lemu sedih. Nek seneng, ojo bungai kebablasan lemu seneng. Nek sengit, ojo ngantek sengitmu kikinowopati. Nek seneng atau tresno, ojo ugo tresnomu sik membabi buta yang tidak bisa melihat siapapun atau apapun kecuali cintamu kepadanya. Karena apa? Sesuatu yang berlebih-lebih mau ketika tiba di puncaknya mesti balik, mesti jadi sesuatu sik menyerang kita sendiri. Wong sing seneng banget, cinta banget, ketika kecewa yang mendalam pasti akan depresi luar biasa. Sama halnya ketika orang memuja-muja harta, memuja-muja sugih, ketika bangkrut orang kuat mentali, mesti langsung depresi. Koyong-ngunu kuwi pancen lazim terjadi dalam kehidupan kita. Yang perlu kita jaga sekali lagi adalah jogonen atimu, jogonen rasamu, jogonen nalarmu. Urip kuwi mung sementara, urip mung sedelok, rasa kebanget banget yen saiki ono masalah. Masalah sing gede banget, percayalah. Percayalah selama kue ora meneng wae, selama kue undi usaha, mesti Gusti Allah paring dalan keluar. Selama kue ono usaha, mesti ono hasil. Selama kue meneng wae dan larut dalam kesedihan, keputusasaan, itulah tanda-tanda kehancuran segera akan terjadi. Mulai sing hati-hati. Mental sehat itu penting.